Hai, Mr. Campreng nih, santuy. Hari ini kita akan melanjutkan mereaction video Skibidi Toilet. Di video terakhir, kita sudah menonton Skibidi Toilet episode 64. Dan kali ini, kita akan menonton episode terbaru, episode 65. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys, di like dulu videonya Mister dan juga video dari Dafuk Boom yang satu ini. Karena dia yang buat seri Skibidi Toilet yang biasa kita nonton dan juga kita mainkan di Garry's Mod ya guys. Oke deh, langsung aja guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton dulu episode 64 dulu ya guys ya. Kita ngulang dulu satu episode guys, biar ngerti jalan cerita di episode 65 ya guys. Oke, langsung saja kita tonton nih. Oke, ini ya kemarin ya guys ya, ada Skibidi Toilet baru guys. Katanya ini Skibidi Toilet vakum yang versi kedua guys, yang upgrade. Semuanya divakum dan dimasukkan ke dalam badannya guys, yang berisi gergaji-gergaji ya. Tuh, termasuk Skibidi Toilet. Dan datanglah dua titan andalan kita semua, Titan Kameramen upgrade dan Titan Speakerman upgrade. Nah ini guys, dijebak sama G-Man. Ternyata ini, waduh, bisa kasih tonton aja ya guys ya. Kita nonton aja guys ya. Nah, jangan buang-buang waktu katanya. Langsung di flash. Dan ternyata guys, ini adalah jebakan bom. Oh no, untung aja masih sempat dibawa sama Titan Kameramen upgrade kita guys, keluar dari kota ini ya guys. Dan meledak, untungnya masih selamat karena itu hanya ledakan kecil. Aku tengok-tengok ini juga guys, Skibidi helikopter empat-empatnya langsung habis sama Titan Kameramen upgrade. Nah di sini nih, Titan Kameramen upgrade terlupakan. Waduh, ya kan, terlupakan kalau sedang mengejar G-Man. Tuh G-Man di situ tuh. Waduh guys, seperti biasa penampakan dari Dafuk Bomb itu sendiri. Oke guys, langsung ya guys ya, kita tonton yang episode 65. Pasti kalian sudah sangat penasaran nih guys. Nah langsung aja episode 65 kita tonton bersama-sama guys. Diem, kita tonton yang tenang ya guys. Let's go. Oke, masih gelap guys. Apakah yang akan terjadi? Oke, ada kamera. Alamak guys, kameramen. Ada Skibidi polisi tapi terbang ya pakai roket. Oke, Skibidi polisi terbang guys. Ingat itu guys. Oke, nah, kok kita selamat guys? Kok kita nggak diapa-apain? Oh, nih guys. Titan, bukan Titan, itu apa namanya guys? Scientist upgrade ya, Skibidi Toilet Scientist upgrade. Dan ada G-Man. Apakah akan konfrontasi langsung? Oh, benar saja guys, konfrontasi langsung dengan Titan Kameramen upgrade. Lah guys, lu dikhianati guys, G-Man. Alamak guys, ya ampun, Mister tidak menyangka akan hal ini sih guys. Waduh, G-Man ngamuk guys dan melawan Titan Kameramen upgrade sama Titan Speakerman upgrade. Oh, ini dia guys, pertempuran epiknya guys. Kita lihat, dihancurkan headphone-nya guys supaya Titan Titan Speakerman bisa mengeluarkan jurusnya ya. Oke, di flash. Yes. No. Oh, itu udah di flash kan? Lah, nggak bisa guys. Sudah di flash berkali-kali nggak mempan. Alamak, ternyata memang kuat G-Man guys. Skibidi Toilet G-Man memang kuat guys. Kayaknya nih dia bakalan kalah sih. Guys. Oke. Wah, ampun guys. Ya ampun. Ya ampun guys. Kayaknya ini kekalahan dari G-Man nih guys. Oh no, diapain? Astagfirullahalazim guys. Ditucuk. Alamak, sampai buta. Ah guys. Yeay. Akhirnya kekalahan kamu di depan mata. Kita lihat guys, kalah gak nih guys? Kan kalah kan? Tunggu dulu. Lah. Guys. Alamak, ternyata bukan. Ini semua jebakan. Oh no, ada Skibidi bom. Guys, no. Apa Mister bilang guys? Tidak semudah itu untuk mengalahkan Skibidi Toilet G-Man guys. Pantesan ditinggalin sama temen-temennya ya guys ya. Dikirain, Mister kirain dihianatin. Ternyata enggak. Waduh guys, kalah, no. No, tangannya, tangannya Titan Kameramen upgrade. Masih sempat ngasih jempol. Ya, jempolnya diturunin ke bawah dong guys. Oh no guys, asli nih guys, ini adalah hasil yang sangat mengecewakan guys. Hasil yang sangat mengecewakan bagi kubu kameramen guys. Oh no, kita semua dijebak. Tidak. Aduh guys, bisa kesel banget sih. Asli nih.
Mister kesel banget guys. Ternyata ini semua hanya jebakan. Oke, kita lihat sekali lagi guys ya. Kita lihat sekali lagi guys. Di sini ada yang lumayan cadis ya guys ya. Oke. Di sini ada kameramen yang sudah ini guys sudah dikalahkan ya, sudah dituncep, dan yang ini juga akan segera dituncep guys ya. Waca alamak langsung meninggoy guys. Para men. Nah, ternyata kita ini dibiarkan bebas loh guys. Sama Skibidi Toilet Polisi Roket ya guys ya. Skibidi Toilet Polisi Roket tuh. Dibiarin aja guys. Wah, aku kasih kamu hidup kali ini. Oke. Agar kita menyaksikan kah? Wah ini guys, perkumpulan dari semua Skibidi Toilet guys ya. Tuh, ada yang baru-baru, ada yang lama-lama guys. Nah, di sini juga ada guys, Skibidi Toilet Scientist Upgrade nih guys. Bos dari segala bos ya. Menunggu G-Man yang akhirnya datang juga guys. Mister Kirain ini, wah ini asli ini ceritanya nge-twist guys. Ceritanya ini nge-twist banget ya. Bener-bener diputar balikan guys. Mister Kirain, alamak kalian tonton deh guys. Oke, kan datang nih guys ya, dua titan andalan kita guys. Kameramen upgrade dan speakerman upgrade ingin menghadapi semuanya Skibidi Toilet ini. Ternyata guys, ternyata ditinggal kabur sama Skibidi Toilet semuanya guys. Dadah, kamu sendirian. Katanya gitu kali guys ya. Dan jangan lupa guys, Skibidi Scientist punya kekuatan teleportasi dari Titan Cinema Man atau Titan TV Man ya. Langsung teleport pergi dan langsung terkaget-kaget. Alamak, aku ditinggal sama bosku dan juga anak buahku. Waduh, kalau begitu aku akan mengerahkan semua kemampuanku untuk mengalahkan kalian berdua. Oke, tuh guys, langsung ditimbak-timbak ya, nggak mempan seperti biasa. Oke, akhirnya ditembak pakai menggunakan cahaya birunya Titan Cameraman Upgrade. Bam! Oh, untuk menghancurkan headphone yang ada di kepala G-Man guys. Agar apa? Agar serangan suara blast dari Titan Speakerman Upgrade berpengaruh ya. Tuh, berpengaruh guys. Langsung di kupingnya, bayangkan. Oke, langsung disundul aja gitu. Oke. Kemudian, ini nih guys, mau di flash? Gak bisa-bisa guys. Tuh, malah disundul dan digunakan laser. Aduh guys. Kuat juga, walaupun guys kenyataannya ini bukan G-Man yang sesungguhnya. Lumayan kuat loh guys. Oke, roketnya dihancurkan agar tidak bisa terbang. Dan juga ininya guys, armornya juga dihancurkan ya. Pertama roket, kemudian armor dan juga laser-lasernya dihancurkan guys. Oh, dipukul juga guys ya. Kemudian dipukul. Alamak, sampai bonyok. Dan jangan lupa guys, Titan Cameraman Upgrade kita punya tameng biru dan gak mempan. Nah ini nih guys, ditucuk. Alamak, agak cadis guys, sampai buta ya. Nah terakhir nih guys, Menggunakan api biru dari Titan Cameraman Upgrade yang sangat luar biasa. Ternyata guys, bukan G-Man. Dia ini hanya Skibidi Toilet biasa yang menggunakan topeng G-Man guys. Disuruh sama Skibidi Scientist untuk menjebak Titan Cameraman Upgrade dan juga Titan Speakerman Upgrade. Aduh, Mister gak suka endingnya guys. Kita kalah lagi dan lagi guys. Tuh, Skibidi Toilet bom. Guys, lihat guys. Padahal guys, Titan Cameraman Upgrade sudah menggunakan tamengnya guys. Menggunakan tameng kanannya ya. Oh, dikorbankan tameng kanannya guys ya. Tangan kanannya dikorbankan guys untuk kerusakan yang lebih kecil, meminimalisir kerusakan yang ada guys. Guys, bahkan Titan Speakerman Upgrade tangannya kebakar dan senjatanya hancur guys. Oh no. Ini kekalahan yang sangat di luar dugaan sekali guys. Tapi masih sempat-sempatnya guys, walaupun tangannya sudah hancur sebelah, masih sempat-sempatnya mengasih jempol. Walaupun jempolnya diturunkan ke bawah. Oh no, pecah-pecah semua guys. Lihat ini guys, kameranya sampai pecah, sampai keluar listrik-listrik. Oh no guys, tidak. Dan guys, lihat gak tadi guys, kalian lihat gak tadi guys? Nah, misal lihat nih guys, penampakan dari Dafuk Bomb ada di menit. Tunggu dulu guys, misal kasih lihat ke kalian nih. 1, 2, nah guys, ada di menit 2 guys, kurang lebih ya. Kalian kalau lihat di sini ya, tuh lihat di bawah situ ada Dafuk Bomb yang sedang duduk di kursi belakang mobil yang hancur itu warna merah ya guys ya. Aduh guys, Mister jadi gak sabar menonton episode yang selanjutnya guys. Guys, tunggu dulu nih guys. Apakah, ini kan
Nih dua titan kita sudah terluka ya guys ya. Nih ya guys ya, dua titan kita sudah terluka. Titan kameramen upgrade dan titan speakerman upgrade sudah terluka. Apakah di episode 66 akan muncul kembali titan cinemamen guys? Titan cinemamen upgrade mark 2 atau mark 3 guys. Wadaw, seperti apakah wujudnya? Pasti kalian udah penasaran. Karena sampai episode 65 kalau gak salah ya, Titan Cinemamen itu munculnya di episode 47-an atau 40-an berapa gitu guys. Nah, sampai di episode 65 belum muncul-muncul lagi guys. Yang namanya Titan Cinemamen itu belum muncul guys. Kayaknya Mister yakin 100%. Tapi gak tahu juga deh. Di episode 65 akan muncul kembali Titan Cinemamen atau Titan TV Man Upgrade. Wadaw. Oke guys, langsung aja ya guys ya, Mister persembahkan ke kalian Skibidi Toilet episode 65 Bahasa Indonesia. Ampun. Sekarang giliranmu. Selamat tinggal dunia. Akan ku biarkan kamu hidup. Semua Skibidi Toilet berkumpul di sini dan bersiaplah untuk berperang. Ngomong-ngomong, di mana si G-Man? Maaf bos, tadi macet. Tapi tenang bos, sekarang aku sudah siap melawan mereka berdua. Mau lari kemana kamu G-Man? Akan kami kejar sampai kemanapun kamu lari. Siaplah melawan kami G-Man. Dadah G-Man, kami pergi dulu ya. Kok kalian pergi? Loh bos. Dadah G-Man, aku tidak mau membantumu. Kamu lawan saja sendiri. Aku ditinggal sendiri sama bos dan teman-temanku. Baiklah, aku sendiri yang akan melawan kalian berdua. Perisai biru. Hah, rasakan ini. Tembakan. Hah. Melihat kemana kamu, G-Man? Rasakan ini. Hah. Wah, headphone-ku. Wah, minggir. Mata laser. Hei, mataku jadi tutup dong. Curang tuh. Aku flash kamu. Haha, percuma saja. Tidak mempan terhadapku. Rasakan ini. Nih. Laser. Wah, Titan Cameraman Upgrade. Bantu aku. Terimalah ini, palutor. Rasakan itu. Rasakan ini. Cannon beam. Masih saja bertahan. Dasar kamu. Skibidi. Toilet. Jelek. Sinar laser. Rasakan itu. Aku belum kalah tahu. Mau ngapain? Tamatlah riwayatmu, G-Man. Api biru. Akhirnya, kita bisa mengalahkan G-Man Titan Speakerman Upgrade. Coba dicek dulu itu, bro. Beneran udah kalah apa enggak itu dia? Hup. Lah, ini mah bukan G-Man asli, bro. Kita udah ditipu. Serangan bom udara. Lari Titan Cameraman Upgrade. Tidak sempat. Keterlaluan. Ternyata ini semua jebakan. Titan Cameraman Upgrade, apa kamu baik-baik saja? Tenang saja Titan Speakerman Upgrade. Aku baik-baik saja. Aku akan tetap ngasih jempol. Walaupun terbalik tanganku. Oke deh guys, sampai sini dulu Mister Mereaction video Skibidi Toiletnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Mister pamit undur diri. Dadah.